Selama ini bungkam, Boy William akhirnya mengungkapkan ketidaksiapannya menikahi Karen Vendela. Tak ingin pernikahannya berakhir perceraian, Boy William lantas memilih membatalkannya. Hal itu diungkapkan Boy melalui kanal YouTube-nya pada Senin 15 Agustus. Boy menyesali mengumumkan rencana pernikahannya dengan Karen yang kini berujung batal dan merasakan akibatnya. Kendati kini menyesal, Boy merasa sudah mengambil keputusan yang benar dengan membatalkan pernikahannya. Sementara itu, ibu Boy William, Yulianti Lazuardi, memilih membebaskan sang anak untuk menikah atau tidak. Namun sayangnya pendapat tersebut tak disetujui oleh sang oma. Sedikit informasi, orang tua Boy William, Yulianti Lazuardi dan Hartono Hartanto telah bercerai. Perceraian terjadi saat Boy William masih berusia 17 tahun. Sejak saat itu ketiga anak Yulianti Lazuardi mengikuti dirinya termasuk Boy William. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!